Dikutip dari britannica.com, kumbang kepik sering dikumpulkan dan dijual kepada petani dan tukang kebun untuk mengendalikan hama serangga seperti kutu daun, sisik, dan tumau, kumbang kepik Australia, atau kumbang Fidelia, dibawa ke Amerika Utara bagian barat untuk membantu memerangi wabah Escherichia purchasi yang mengancam akan merusak kebun jeruk. Baik larva maupun dewasa kepik konvergen merupakan predator kutu daun yang penting.